Oke, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini saya bakalan coba hunting ayam ya. Dan barusan itu saya dengar bunyi itu ada 3 ekor ayam. Tapi entahlah. Kita bakalan poin apa enggak hari ini. Oke, teman-teman, ikuti terus ya keseruannya. Oke, teman-teman. Rupanya itu ayamnya itu ada di seberang ya, di seberang sungai. Ini di bawah saya ini sungai ya teman-teman. Dan bunyinya itu dari arah sana, dari arah timur. Oke, mungkin kalian dengar ya. Dan di timur itu spot tekukur juga ya, karena daerah sana itu banyak pohon jati. Oke, teman-teman, mungkin bukan rezeki ya ketemu ayam itu, tapi besok-besok saya lewat daerah timur. Ini saya lewat daerah jalur barat ya. Mungkin besok-besok saya lewat daerah timur ya. Oke, teman-teman, ikuti terus video-video berburu saya ya. Oke, teman-teman, poin. Oke, teman-teman. Kita bakalan coba lari ya. Kayaknya tadi itu masih kurang sangat telak. Tapi kayaknya mati sih, teman-teman. Di daerah mana ya? Oh, tadi daerah sini nih. Semoga aja poin ya. Oh, ini tadi di sini, teman-teman. Ini dia bulunya. Banyak. Kita coba bakal cari dulu ya. Lanjut nanti teman-teman. Oke, teman-teman, untuk ayam hutan yang tadi itu jatuh ke jurang ya, dan itu lumayan rimbun, jadi saya tidak kejar karena
Takut ya teman-teman. Ya mungkin bukan rezeki ya. Dan perkenaannya itu kurang telak, jadi masih bisa lari ya, tapi sepertinya bakalan mati sih. Dan barusan juga saya sempat ketemu ya, papasan loh. Deket loh, mungkin sekitar 7 meter ya. Tapi ya mau gimana? Kalau sudah papasan kan tidak ada kesempatan ya buat membidik ya. Oke teman-teman, mungkin kita tekukuran saja ya, karena di sini juga gerimis. Gini loh repotnya teman-teman, kalau di daerah saya itu kalau hunting itu di musim kemarau itu agak repot untuk ayam. Sebenarnya untuk spotnya itu masih banyak di sini. Cuman karena kalau kemarau itu buruannya itu tidak bunyi teman-teman. Oke teman-teman, kita tekukuran saja. Kehalang daun ya. Oke teman-teman, kita akhiri dulu hunting kita hari ini karena sudah lumayan siang ya. Sebenarnya tidak siang sih, ini masih jam 8, cuman tempatnya itu sudah mulai panas ya teman-teman. Dan saya itu juga sendiri, jadi agak jenuh ya, tidak ada teman. Dan tadi saya temukan spot bunai, mungkin besok saya hunting bunai ya. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti video-video saya. Assalamualaikum, salam satu laras.